Warga dan tim gabungan dari berbagai instansi berjibaku memadamkan api yang berkobar dengan jarak 10 meter dari rumah penduduk. Kencangnya angin membuat api cepat menjalar dan menimbulkan asap tebal yang pekat dan mengganggu kendaraan yang melintas. Para pengguna jalan tol diminta berhati-hati saat melintas dengan jarak pandang yang terhalang asap. Kami berontar, jadi untuk jajaran lombok-lombok saat ini sedang melakukan dan juga menghimbau kepada para kita menghimbau kepada para pengendara untuk tidak melanjutkan perjalanan apabila masih banyak. Demikian. Lahan yang terbakar seluas 3 hektar dan pemadaman hanya dilakukan dengan peralatan seadanya. Kurang 300 hektar lah. 300 hektar. Dari Arisan Jaya sampai Sungai Rambutan, Kecamatan Cenderalaya Selatan. Utara ya, Pak? Utara. Pak, gimana untuk pemadaman ini, Pak? Pemadamannya sangat sulit. Malam itu berapa mesin pompa air masih tidak terpadam karena rumputnya sangat tebal. Pihak kepolisian pun akhirnya menerjunkan kendaraan water cannon untuk membantu memadamkan api. Kebakaran lahan di Ogan Ilir ini sudah terjadi 3 hari berturut-turut. Diduga akibat musim kering membuat kobaran api semakin meluas dan sulit dipadamkan.